Nilainya pemirsa, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Dindakop UKM Kota Pekalongan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat atau Kepokmas cukup hingga 3 bulan ke depan. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Dindakop UKM Kota Pekalongan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat atau Kepokmas cukup hingga 3 bulan ke depan. Hal ini disampaikan PLT Dindakop UKM Kota Pekalongan, Supriyono, saat ditemui di kantor Sekretariat Daerah Kota Pekalongan belum lama ini. Momen Hari Natal dan Tahun Baru 2024 diprediksi akan mengalami peningkatan persediaan dan permintaan, sehingga pemerintah kota terus berupaya dalam menyeimbangkan kebutuhan masyarakat terpenuhi dan harga bisa terkendali. Upaya ini juga dilakukan dengan melibatkan tim pengawas barang beredar yang terjun langsung dari mulai hilir, toko retail, pasar, distributor, bahkan gudang yang dinilai cukup untuk memenuhi Kepokmas hingga 3 bulan ke depan. Kedati ketersediaan diperkirakan mencukupi, namun untuk harga di tahun ini meningkat terutama komoditas pertanian. Hal ini merata terjadi di seluruh wilayah Indonesia karena faktor kemarau yang berkepanjangan. Salah satu yang paling tinggi dan berpengaruh terhadap inflasi adalah cabai, beras, serta gula. Berdasarkan data BPS dengan metode representasi di Jawa Tengah pada 6 kota, Kota Pekalongan termasuk dalam wilayah Tegal dengan angka inflasi sebesar 3,68%, provinsi 3,16%, sedangkan nasional 2,58%. Apabila terjadi kelangkaan, pihaknya bersama OPD terkait siap menggelontorkan pasar murah. Terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat yang tentunya permintaan ini akan lebih meningkat antara persediaan dan permintaan ini, pemerintah bertugas untuk menyeimbangkan agar satu, kebutuhan terpenuhi, kedua, harga bisa terkendali. Nah, namun memang kalau dari sisi ketersediaan dari 32 kebutuhan pokok masyarakat kemarin 5 hari kita cek lapangan dari mulai hilir, toko-toko retail, pasar, distributor, bahkan gudang dinilai cukup untuk memenuhi bahkan 3 bulan kemudian. 3 bulan kemudian ini sudah. Kintana Agna, Batik TV melaporkan.